Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel AufiFi3889. Okay guys, hari ni Fi ada dekat depan KFC. Sebab apa? Dekat rumah Fi hari ni tak ada line lah. Telefon Fi tak ada line. Jadi Fi nak up video, nak upload video ke YT, tak dapat. Jadi Fi datang KFC. Datang KFC upload video. Sambil-sambil tu Fi ingat Fi nak buat konten, nak cuba menu baru daripada KFC yang katanya extra spicy, tak salah Fi. Extra spicy tak salah Fi. Jadi jumlah sama-sama kita tengok macam mana dia punya pergi extra spicy tu, sama ada mampu membuatkan Fi terbahak-bahak ke macam mana ke. Jom kita layan video Fi guys. Let's go guys. Okay guys, sekarang ni kita order dulu guys. Mana tah menu baru, menu baru. Haa ni, extra spicy. Buah kecil ayam. Macam tak, tak buah kesan kan. Buat pembayaran. Tunai. Tak apa macam dia ingat guna tahu. Okey. Okey guys, ni barang-barang yang Fi beli tadi lah tu. Nampak dua ketul spicy. Harga RM18. Nah, kita dapat ayam dua ketul. Lepas tu kita dapat coleslaw. Kentang apa semua ni lah dengan air. Ya, jom sekali jom kita try. Okey guys, sekali kat depan Fi tu ada ayam lah. Ayam extra spicy dari KFC, menu baru KFC. Jadi Fi nak try sama ada betul-betul spicy, boleh membuatkan Fi terbohok-bohok ataupun tak. Lepas tu, yang lain macam biasa lah. Kita ada ya, sayok-sayok dia. Lepas tu kita ada kentang. Macam biasa lah. Lepas tu air lemon tea. Jom Fi nak try sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'alaikum. So sama je macam dulu. Tadi kita try ni lah. Okay, so ni masa untuk kita try ayam. Kulit je dulu. Tak apa, biasa spicy letak kat kulit je. Thank you.
Okey. Bagi fit dia ada sedikit penambahan lah. Dari segi kepedasan tu berbanding sebelum ni, dia ada sedikit penambahan lah. Tapi belum cukup pedas lah, betul-betul kata extra spicy tu rasa jauh lagi lah nak sampai extra spicy. Kalau nak berbanding dengan McD, McD lebih pedas lah. McD atau Texas Chicken bagi fit lebih pedas, tapi ada penambahan, penambah kepedasan lah bagi KFC. Tapi untuk tempat fit, pedasan dia masih kurang. Jadi kita try isi pula kan. Ini segi rupa ni pun ada nampak pembaruan kat sini. Ada nampak pembaruan. Jadi kita makan kulit dengan sos. Kita makan dengan sos adalah tapi bagi fit belum sepasa, belum memuaskan apa sebelum memuaskan. Tapi apapun pun hanya untuk KFC lah, sebab apa dapat orang kata mengeluarkan menu baru dan menambah baik rasa daripada segi dasar. Berharap satu hari nanti KFC akan keluarkan menu yang rasanya betul-betul pedas lah, lebih pedas daripada yang ni kan. Daripada segi rasa yang lain, tak ada sangat yang beza lah. Okay, rasa masih sikit lah, masih sikit pada menu-menu sebelum ni. The office tu dah habiskan dulu satu tu ni. Sekali ayam yang kedua dan belum mati kikit-kikit pun. Masih tak mampu buat fit terbahak-bahak. Tapi okey, not bad lah. Okey lah, sebab apa ada penambahbaikan, itu yang penting. Kita lihat cakap kuat sangat. Sebab apa kita tengok orang lain semua buat senyap, dia fit buat senyap lah. Tak so slow, tak ganggu orang pula. Sebab KFC di sini dia satu tingkat je, tak ada tingkat atas. Dia kena tutup sos.
Astaga. Oke, ya. Ini sudah video kita berdarah lagi. Kali ini, guys, kita jumpa lagi pada next video, guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.